to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. Rekrutan anyar Persik Kediri di putaran kedua BRI Liga 1, yakni Miftahul Hamdi, tampaknya telah menemukan performa terbaiknya, setelah meninggalkan PSS Sleman. Walaupun sempat melakoni debut yang mengecewakan untuk tim Macan Putih, di mana Miftahul Hamdi dan kolega harus kalah dari PSIS Semarang. Namun di laga itu, sang winger masih bisa mencatatkan satu assist untuk gol yang dicetak oleh Krisna Bayu Oto. Sudah memainkan 3 laga bersama Persik Kediri, Miftahul Hamdi telah melesakkan 1 gol dan 1 assist. Dari 3 laga itu juga, mantan pemain timnas ini, selalu dipercaya turun sejak menit awal. Hal itu tentunya berbanding terbalik, dengan statistiknya bersama tim Super Elja. Dari 7 laga yang dimainkan, Miftahul Hamdi sama sekali tidak menciptakan gol maupun assist. Adapun gol terbaru yang dilesakan pemain kelahiran Aceh ini, ialah saat Persik Kediri melakoni duel derby Jatim kontra Arema FC. Bermain di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, Miftahul Hamdi mampu membawa Persik Kediri unggul pada menit ke-22. Berawal dari sepak pojok Renan Silva, eks pemain Persis Solo ini, berhasil menanduk bola di tiang dekat, sekaligus memperdayai Adilson Maringa. Mencetak gol debut di Persik Kediri, Miftahul Hamdi memperlihatkan performa mengesankan di laga tersebut. Dilihat dari proses terjadinya gol, pemain bernomor punggung 14 ini, dengan cerdik datang menyambut crossing sepak pojok Renan Silva. Memiliki tinggi yang tak seberapa, Miftahul Hamdi mendahului pemain belakang Arema, sehingga sang pemain mampu memenangkan duel udara tersebut. Setelah berhasil membobol gawang dari Adilson Maringa, Miftahul Hamdi terlihat emosional menyambut gol pertamanya di Liga 1 musim ini. Bahkan saat skor masih 0-0, Miftahul Hamdi mampu memberikan 2 ancaman serius ke gawang tuan rumah. Untuk peluang yang pertama, Hamdi melakukan gerakan backheel saat menerima umpan dari Agil Munawar. Namun sayangnya, syuting dari pemain 27 tahun itu masih sangat pelan. Tampak di laga tersebut, kerjasama Miftahul Hamdi di sisi kanan bersama Agil Munawar, juga terlihat sudah mulai terjalin. Untuk peluang yang kedua, kecerdikan sang winger kembali terlihat. Di mana dirinya mampu mencari ruang ke kanan, setelah Renan Silva menguasai bola di sisi tengah. Renan yang melihat 2 opsi operan, memutuskan untuk memberikan umpan kunci kepada Miftahul Hamdi. Mendapatkan kipas yang matang, kejelian Hamdi kembali diperlihatkan, dengan melakukan cutting inside dan diakhiri syuting kaki kiri, yang masih bisa diblok Sergio Silva. Seperti diketahui, meskipun memiliki kaki terkuat di bagian kanan, Miftahul Hamdi nyatanya lebih efektif ketika ditempatkan sebagai winger kanan. Meskipun kesulitan melakukan shoot saat cutting inside, eks pemain Persiraja ini begitu spesial ketika memberikan assist maupun shooting ruang sempit. Hal itu bisa dibuktikan saat Miftahul Hamdi memberikan assist yang ciamik kepada Krisna Bayu Oto, yang kemudian dikonversi menjadi gol saat bersua PSIS. Kecerdasan Divaldo Alves juga patut diacungi jempol, di mana sang pelatih lebih memilih memainkan Hamdi di menit awal dibandingkan dengan Riyadno Abioso. Meskipun Riyadno Abioso lebih unggul dalam cutting inside, akan tetapi sosok Miftahul Hamdi memiliki atribut main yang lebih sederhana, yang tentunya lebih dibutuhkan saat menghadapi tim sekelas Arema. Dilansir dari situs Liga Indonesia Baru, Miftahul Hamdi sukses melakukan 17 kali passing, 1 kali crossing, dan 2 shoot on target dalam rentan waktu 90 menit. I'm losing my mind.